Nah, ini teman-teman. Teman-teman, kali ini kita sedang berada di salah satu hutan. Nah, ini hutannya hutan belantara, tapi sudah ditanami sebagian sama kopi, teman-teman. Dan kali ini saya sudah ditemani sama rekan saya, nih Kang Deden, nih jauh-jauh datang dari Bandung, teman-teman. Nah, ini karena kepo dengan kegiatan sahabat alam, jadi kali ini beliau ingin ikut untuk herping dan berpetualang dengan sahabat alam, teman-teman. Dan sekaligus kita di sini akan menyisiri hutan-hutan ini, teman-teman. Siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu, teman-teman. Oke, seperti apa keseruannya? Ikuti terus sahabat alam. Teman-teman, jadi ini adalah salah satu hasil daripada molting nih. Dulu kita sempat mukbang molting ini nih. Ini apa kan namanya, jenis hewan apa? Tongeret. Tongeret yang suka bunyi tuh. Nah, ini hewannya nih, ini serangga. Tapi mereka ini apa namanya, berganti kulit atau molting. Dari yang tadinya hewan ini di air. Nah, tuh, dari air sebelumnya. Dari air. Saya capung aja gitu. Habis itu mereka ke darat, terus molting berubah menjadi tongeret yang bersayap. Kan awalnya ini nggak bersayap. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sini nih, kebetulan banget Anggrenin melihatnya nih. Tuh, dia lagi bertengger. Nah, kalau yang sudah jadi itu seperti itu, teman-teman. Ada sayapnya, coba kita tangkap. Kok. Langsung berbunyi ya? Oh, lihat, kalau di alam kita bisa menemukan hal seperti ini, teman-teman. Ih, keren. Coba Kang Deden, saya mau nanya, ini dia makan apa coba? Kalau makan, saya kurang tahu, mungkin semut atau apa kayaknya. Nah, jadi kalau si tongeret ini, kalau saya dulu mempercayainya, tuh lihat aja perutnya kosong, nggak ada isinya tuh. Nah, benar, kosong. Nah, jadi mereka ini sebetulnya lebih ke apa ya, menghisap nektar lah, kayaknya nektar gitu. Ini tongeretnya warnanya hijau, coy. Makan angin gitu, bang. Kalau lama makan angin gitu. Keren ya. Jadi itu kosong gitu kan? Kosong, nggak ada isinya. Coba kita lepasin ya. Udah dapat ini. Juga motor cross ya. Oke, dadah teman. Sip. Sip. Teman-teman. Kalau di alam kayak gini nih. Lihat. Ini arben hutan. Nih, cobain Kang nih. Nih.
Sambil hutan kayak gini ya. Baik ya, manis banget. Ini konturnya kayak naon ya, agak hasil lah. Udah jarang banget lihat kayak gini kan. Udah jarang. Ini kan tinggal ikutin ke kamera ya. Nih. Kayak gini coy. Nah, caranya tinggal lowokeun. Mantap banget. Kayak itu ya, Kang. Wih. Ada akar. Ada akar alami, teman-teman. Coba kita lihat. Wah, keren nih. Woi, para lagi naik. Oke, genahan sih ya. Gila orang cobaan. Tersan. Kalau di alam kita bisa kayak gini, teman-teman. Ini benar-benar asli nih akar, teman-teman, yang menjulur ke atas tuh. Keren nih, itu kali dikang. Begini cobaan bisa tuh. Baik guys, kita nyobain. Wah, cing-cing bagus. Pake luaran ya kelana tak adibinya. Wajib. Beda aja tersan pertama. Nah, sini nih kameramen. Ini lain lain bulus. Bukan ini. Tuh lihat. Ada jamur kayu. Nih. Ini jamurnya keren banget, coy. Tuh. Jadi mereka itu tumbuhnya dari bekas pohon-pohon yang udah rubuh, teman-teman. Tuh. Ini kalau di anak-anak apa namanya yang suka manjat gunung. Nih, ini namanya supa tete. Bisa dimakan enggak tuh jamur tete? Enggak bisa ya. Enggak bisa ya. Tuh, jadi unik keren. Nah. Agak keras apa? Agak keras juga ya? Keras. Cok. Tuh, pegang satu, Kang. Tuh, keren. Jamur apa tete? Jamur tete lain tete itu. Tuh. Nah, ini sebetulnya bisa dimakan oleh hewan-hewan lain, Kang. Kalau sama manusia mah nggak bisa. Beracun atau gimana? Ya, selain beracun juga emang nggak enak juga, tuh. Emang kayak kayu tuh. Kan disebutnya kayak jamur kayu. Tekstur dalam gini kayak kayu ya? Kayak kayu. Serat-seratnya tuh. Hanya disebut jamur kayu ya? Yuk, kita lanjut. Lanjut. Ini nih. Ini naon cerang dirin. Kayak nyamuk sih, kayak nyamuk ya. Iya. Cicing heula sakeureun. Oh, ta eta nyamuk asli. Tingali. Eta nyamuk asli. Oh, ini apa, Kang? Kalau ini awalnya juga saya sebelum tahu ini disangkanya nyamuk malaria gede gitu. Padahal ini bukan jenis nyamuk. Tapi ini Crenfly. Crenfly. Memang bener hampir mirip dengan nyamuk lah. Cuman dia ini gak menyengat, gak menggigit gitu. Crenfly namanya. Ini udah sempat saya bahas nih di video sebelumnya. Jadi jangan salah kaprah kan kalau di kampung, rungit malaria badangnya nya. Bukan nyamuk. Ini crenfly. Kalau makanannya darah atau apa? Bukan, ada yang bahkan gak makan sekali. Sama sekali gak makan sama sekali maksudnya. Bukan darah. Terus
Kan kalau ini mah enggak ada sayapnya. Ini udah ada sayapnya. Warnanya hijau ya. Susah. Lihat nih teman-teman. Oh, kita menemukan salah satu telur ini nih, amfibi, lihat. Lihat nih. Ih, keren. Telur katak atau kodok nih. Wow. Nah, teman-teman, jadi kita nyampe nya akhirnya di danau, teman-teman. Tuh, dari turun dari sana, dari bukit sana. Nah, sekarang kami sudah sampai yang pada akhirnya kita turun di danau, teman-teman. Nah, tadi saya lihat di sini ada beberapa ikan kecil, teman-teman. Saya penasaran nih. Kang, bawa alat masaknya. Kita cari ikan aja di sini sambil kita masak, teman-teman. Kita ubek-ubek aja jalur sini nih, siapa tahu kita bisa menemukan ikan, teman-teman. Karena lihat tuh, di situ banyak banget kayak ikan-ikan kecil, teman-teman. Oh, tadi juga ada yang masuk ke situ tuh. Nah, kali ini saya akan coba turun, teman-teman. Oke, kita langsung nyemplung, teman-teman. Jangan terlalu tengah maksudnya. Ih, bisa ngambil dua ya, Pak. Nggak ngelut, eh? Mana? Sirah nabi? Kemana? Iya, itu. Mana, Ustaz? Hah? Tadi ini daun itu tuh. Kenapa apa nih? Dia. Buyur. Buyur nih. Lauk ieu mah. Kuak kuak kuak. Benang. Gabus. Wah, keren. Tuh, lihat teman-teman. Tuh, rekan saya dapat tuh. Oh. Ini gabus, coy. Cana. Ini cuman masih kecil. Tuh kan, di sini banyak banget, teman-teman. Ikan-ikan. Cana. Ayo kene data. Oke, kita simpan ke darat. Kita kumpulin, teman-teman. Siap, saya mau coba ke sebelah situ tuh. Kayaknya di situ dipakai sarang ikan-ikan predator kayak ikan gabus tadi, Kang Len. Saya ke sana dulu ya. Siap. Saya di pinggir aja ya, Kang. Siap. Waduh. Oh, rawas ya. Oh, ada udang, coy.
posisinya. Lihat. Ada sara apa namanya, telur keong juga nih. Jadi ini posisinya ada seperti pulau teman-teman di tengah-tengah danau ini nih. Saya mengelilingi pulau ini nih. Oh tuh lihat, sananya di anak danau. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di tengah-tengah pulau nih. Oh, jadi seperti inilah tuh, itu kameramen berada di seberang sama rekan-rekan. Ya naonnya di itu tuh. Ada beberapa sarang burung, terus ada juga telur-telur keong. Tapi kalau tadi ikan di situ nggak dapat, cuman ada beberapa gigitan-gigitan kecil nih di badan-badan saya nih. Dan ini kurang enak nih, kayak digigit-gigit apa gitu di bagian ini nih. Coba tinggal aja. Nono nih mana? Biar asal lalu bantu nyerentet ya coy. Wah. Sinarin kan? Coba nih di. Sinarin lalu bantu nyerentet. Ya tonggong. Wih. Wih. Lintah ya maka. Wah. Astaga. Astina. Wih. Lintah coy. Lintah ya maka. Seberapa hiji lomba tuh? Hiji dua. Hah. Lomba. Puluhan. 10 ekor. Oh. Jom sebelah luhur tinggal ya gitu. Ya, 10 ya mah. 10. Hmm. Waduh, pantesan coy siap tadi. Banyak yang gigit coy di ini gua di mobil celana tuh. Kok tobah gitu ya, Tak? Eta berapa meter namanya di mana? Itu di pinan rumpun tadi, Ging. Oh, itu ya di eta nanti. Dari rumpun dari semak yang ada di tengah danau tadi. Pantesan. Ini gede mah. Yuk, wih. Tuh. 10 ekorannya. Heeh. Uh-huh. Gitu. Hiji. 2. 2. Tuh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya? Oh, ini bodang. Oh, ini pang bodang nih. Kang Len, tadi di tas ada peralatan buat masak ya? Bentar ya. Nah, kalau ini kita bisa pakai ini, Kang. Pakai apaan? Pakai bumbu masak aja, Kang. Oh, bisa. Nah, kalau naon emang? Kalau di alaman iya, we pakai bawang, Kang. Oh. Saya coba ya. Jadi nah, buat maksudnya buat ngelepasin. Ah. Oh, buat ngelepasin gigitan tuh, lintah atau pacet bisa pakai ini? Insya Allah bisa, Kang. Jadi si lintah mak iya, Kang. Enggak suka sama berbau kayak gini. Oh nah, iya, kita coba iya, aja iya, kan nanti ya. Siap. Untung nih bawa ini kan. Untung ini tadinya ini buat masak di sini teman-teman, masak ikan. Nah, gede kan tadi di tukang? Gede. Gede. Selina.
pakai bawang ya. Jira letot kieu euy. Ih, gitu. Siga keluar naon eta? Sendir. Nah, biasanya kalau lintah punya jat hirudin. Oh, benar-benar. Nah, jadi hirudin tuh zat yang mengencerkan darah. Jadi fungsi lintah ini bagus juga sebetulnya buat tubuh. Karena bisa melancarkan darah, Kang. Jadi kalau digigit lintah kayak gini, santai aja. Karena bagus sih buat buat darah lah gitu. Siap. Nah, cuman buat teman-teman yang kalau misalkan lagi di alam, digigit kayak lintah gini bisa pakai bumbu-bumbu masak kayak gini nih. Bawang sama bawang merah atau bawang putih lah, kita coba aja ya langsung. Gara-gara deh, Kang, aslinya. Hah? Gara deh. Wah. Pantesan dari tadi tuh teman-teman pas saya ke lokasi yang itu tuh coba shoot kameramen. Nah, yang ada rumput di atas itu tadi banyak yang menggigit teman-teman. Cuman mungkin posisinya karena ini di balik baju ya, Kang ya. Jadi dia masuk ke punggung saya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya di area kaki atau perut enggak ada teman-teman, di tangan juga enggak ada. Ah, semakin kencang, coy. Ada berapa menit ini ya? Ada 15 menitan kali ya? Ada 15 menit. 15 menit nih teman-teman. Eh iya, dulu juga saya sempat nih. Kalau dulu mah sengaja teman-teman, Kang, digigit sama lintah. Ternyata memang dari ukuran yang kecil itu dia bisa menjadi besar ya. Bawang ya. Kita coba dulu bawang merah nih. Oh, lepas kan? Oh. Dia langsung lepas karena bau bawang ini nggak disukai. Ini aja diolesin aja ke kepalanya. Oh, tuh teman-teman itu ilmu baru tuh. Jadi ini bisa digunakan ketika di alam ya, Kang? Iya. Tidak. Nah, hitam banget ya, itu darah kotor. Oh. Gitu. Ini kan. Nih. Ada 9, coy. Ini satu lagi nih. 10, jir. Lintah maha edan segede-gede gini, coy. Tuh. Wow, ngeri banget, euy. Peralatan medis nah, tuh. Jadi kita tetap bawa juga ya. Tuh. Itu bawa. Emang darahnya terus keluar, Kang? Beda-beda sih kan, tiap orang kalau kena gigitan lintah tuh ada yang terus keluar lama gitu kan, ada yang cepet. Tergantung apanya tuh? Tergantung kadang dari darah orangnya sih. Oh. Kalau emang cair banget gitu kan, si darahnya bisa lama gitu kan. Oh. Kalau yang akan sih saya anggap cepet kayaknya. Cepet. Berartinya sih pendarahannya. Oh, berarti darah saya kurang bagus ya? Tidak juga sih. Banyak, terlalu banyak digigit sama hewan-hewan liar, jadi kayak gini nih teman-teman darahnya nih. Ini biasanya yang gini kurang nempel. Sementara aja sini kalau ini ya. Nah, teman-teman. Nih, untung saya berpetualang sama Kang Deden. Jadi dan untungnya juga kita bawa peralatan medis ya, Kang. Iya, benar. Ayo lagi sini. Noong. Jadi, teman-teman, kita ini di luar dugaan berpetualang di hutan, nemu danau, terus turun dan akhirnya digigit sama lintah, bahkan sampai 10. Ini udah bisa dilihat gak tuh? Nah tuh. Ini tadi Kang Deden tangani ya pakai peralatan medis. Nah selain itu teman-teman, tadi cara melepaskan dengan cara alami yang bisa kita gunakan dengan cara rempah-rempah itu juga tadi sudah dipraktekan juga, dan ada sedikit ilmunya juga lah teman-teman. Jadi petualangan hari ini cukup lumayan gimana ya, Kang, campur aduk ya. Senang sama deg-degan gitu ya. Yang tadinya kita mau bakar ikan, makan ikan, tapi malah seperti ini teman-teman. Tapi gak apa-apalah, next kita bikin petualangan yang keren lagi ya, Kang ya. Siap. Sama Kang Dede nanti kita menyisiri tempat-tempat yang lebih keren lagi teman-teman. Mungkin untuk petualangan kali ini dicukupkan sekian teman-teman, karena saya sudah digigit sama lintah banyak nih teman-teman. Oke, nantikan video kami selanjutnya. Yuk, dadah.